2023 ya. lebih parah lagi merosot di peringkat kedelapan mm -hmm. jauh di bawah dari rekan-rekan yang notabene itu kabupaten yang dulu kita nggak pernah berpikir bisa mengalahkan kabupaten Banyumas intinya mm -hmm. bahwa ini soal manajerial soal leadership soal kepemimpinan bukan soal anggaran mm -hmm. berapa sih total anggaran yang untuk pembinaan untuk persiapan porpo Dibanding anggaran untuk operasional KONI. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali saya Yanuar Adi menemani Anda di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas seputar dunia olahraga. Seperti yang telah diketahui pada awal bulan Agustus kemarin, tepatnya pada tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023, kita telah menyaksikan gelaran Porprov Jawa Tengah 2023. Dan kita akan membahas seputar hasil dan evaluasi dari Porprov tersebut bersama dengan saya telah hadir Sekretaris Masyarakat Banyumas Peduli Olahraga Bapak Timbul Andi Wibowo Apa kabar Pak Timbul? Kabar baik, Sehat, selamat, ya, Pak? Pagi. selamat pagi Semangat pagi selalu ya. Salam olahraga <laughs> Salam. Hmm. Uh, Pak Timbul, terkait dengan hasil Porprov 2023 ini di, uh, Untuk Kabupaten Banyumas seperti apa Pak Timbul? Ya itulah, kenapa hari ini Kami datang Di RRI ini hmm. Saya pribadi uh, Mewakili dan diutus dari rekan-rekan masyarakat Banyumas peduli olahraga, di mana uh, ini dalam bentuk keberitanan kami selaku masyarakat pegiat olahraga, atas merosotnya prestasi Kabupaten Banyumas. Dari porpor -por ke -por -por berikutnya, uh -huh. 2013 Banyumas ada di posisi tiga besar, 2018 Banyumas merosot di peringkat kelima uh -huh. 2023 lebih parah lagi merosot di peringkat ke-8. Uh -uh. Jauh di atas uh, di bawah dari rekan-rekan yang notabene itu kabupaten yang dulu kita nggak pernah berpikir bisa mengalahkan Kabupaten Banyumas. Salah satu contoh Kabupaten Banjarnegara itu hanya uh, terpaut di peraknya saja. Uh -huh. Jumlah emasnya sama 29. Iya. Yeah di mana mereka memberangkatkan lebih sedikit uh, tim official dan atletnya bahkan mungkin anggarannya. Tetapi ya ini, apa sih yang mendasari kok sebegitu parah merosotnya? Iya, untuk hasilnya sendiri seperti apa Pak untuk perolehan medalinya? Yaitu uh, 29 emas. Mm -hmm. 2018 50 emas, 2013 62. Jadi semakin ke sini semakin merosot sehingga lahirlah kami masyarakat peduli olahraga itu dan ramkah untuk mengkritisi lah mengkritisi kinerja koni uh -huh. karena dua porprov dari 2018 dan 2023 uh -huh. ini dipimpin oleh uh, ketua yang sama uh -huh. sehingga kami berharap uh, evaluasi ini penting jangan sampai olahraga dunia olahraga banyumas itu akan stagnan atau bahkan semakin menurun. Kenapa? Karena semangat itu tertular karena mendapatkan prestasi, Mas. Iya. Jadi, salah satu itu gini, biasanya, eh, hari pertama itu menentukan, sangat menentukan. Kalau hari pertama itu tim kita banyak dapat emas, insya Allah hari berikutnya semangat itu tertular. Mm -hmm. Nah, ini dua kali popov -pop ini semangat saya melihat karena saya juga bagian dari, eh, olahraga Banyumas ya. Saya dulu pernah jadi atlet, pernah yeah. jadi pelatih pon, jateng juga di cabur banyak tebing. Yeah. Saya pernah ngurusin di sepak bola, saya pernah bantu teman-teman di renang di beberapa cabur gitu loh Ini satu catatan lah. Kenapa sih e, dengan fasilitas dan sarana Banyumas yang luar biasa seperti kita punya korsatria yeah. itu hanya ada di Semarang dan Solo. ...kemudian kolam renang yang sempat dulu legendaris... ...yang akhirnya uh, tidak apa ya... akan tidak ada persoalan sehingga tidak melihat atlet lagi... ...tapi saya yakin renang akan bangkit lagi. Intinya bahwa ini soal manajer... ...soal leadership, soal kepemimpinan... ...bukan soal anggaran. Kalau uh, anggaran itu dibilang menjadi akar permasalahan menurunnya prestasi... ...boleh silahkan. Tetapi 2018... Koni Banyumas itu digelontorkan anggaran 28,5 miliar, uh -huh. 28,5 miliar, suatu angka yang sangat fantastis dan hasilnya adalah jeblok. Target 100 emas mendapatkan 50 emas. Memang tahun 2023 itu hanya mendapatkan 5 miliar, uh -huh. tetapi bukan persoalan di situ kalau memang tadi saya sudah buka di tadi acara ya, tadi, ayo duduk bareng kita buka audit semua transparansinya ada kalau memang itu persoalan di anggaran di sebelah mana anggarannya sudah benarkah eh, anggaran itu yang kecapor-capor atau anggaran itu hmm. sudah terdistribusi dengan baik atau anggaran itu sudah termanage dengan baik hmm. sehingga itu bisa menaikkan prestasi atau akibat tidak tidak tersusun dengan baik bisa menurunkan nah ini kan ayo duduk bareng kalau memang itu persoalan di anggaran hmm. kenapa karena ini teras soal teras anggaran ini berasal dari APBD mas artinya masyarakat Banyumas boleh dan berhak tahu penggunaannya itu jadi seperti itu mas intinya. Ya. Uh, Pak kalau disebutkan oleh Bapak tadi pada tahun 2018 itu kita mendapatkan 50 emas dan saat ini hanya 29 ya Pak. 29. Berarti cabang olahraga apa yang sebelumnya dapat emas dan sekarang bisa dikatakan tidak mampu memperoleh emas lagi Pak. Nah ini, ini catatan juga. Mm -hmm. 2018 itu pun memerangkatan hampir 39 cabur. sembilan mm -hmm. Saya nggak apal pokoknya eh cabornya ada 39an hanya mendapatkan 50 oh. hmm. emas. Memang waktu itu ada ada renang yang cukup fantastis dapat 11 emas. Nah, terus kemudian 2023 sama memberangkatkan 39 cabur. Tapi ternyata yang dapat emas 29. Capur yang dapat emas 2018 itu hanya 19 cabur dari 39. 2023 dari 39 cabur yang mendapatkan emas itu hanya 13 cabur. Artinya ini juga harus dievaluasi. Kalau kemudian memberangkatkan cabur yang mohon maaf tidak ada target yang jelas, ya buat apa? Seperti itu. Karena ini anggaran selalu menjadi persoalan di anggaran. Aha. Ya, kalau memang anggaran menjadi persoalan, kenapa sih memberangkatkan cabur yang menurut kita itu kurang maksimal? Akan lebih baik anggaran itu eh, anggaran itu dipusatkan dicabur-cabur kan potensinya luar biasa hmm. itu loh sehingga itu terukur semua itu loh kalau kemudian hanya sekedar membawa itu karena alasan hmm. dulu pernah berangkat alasan mohon maaf alasan karena kedekatan dan sebagainya saya nggak tahu lah ya intinya kenapa itu tetap diberangkatkan ya ini harus, harus kita cek lagi semuanya karena ada data bahwa ada beberapa cabur yang dari 2018 tetap diberangkatkan dan 2022 tetap diberangkatkan, tapi tidak mendapatkan satu medali pun. Aha. Bahkan perunggu pun nggak dapat. Ini artinya apa ini? Kalau memang uh, sebuah cabur diberangkatkan, apakah hanya sekedar penggembira atau apa ini? Itu loh. Nah ini ini yang tahu kan hanya Koni. Iya. Kita nggak tahu karena kita hanya berdasarkan data saja data yang umum yang kita dapatkan kayak gitu loh apalagi soal keuangan bagaimana uh, seberapa sih total anggaran yang untuk pembinaan untuk persiapan porprov hmm. dibanding anggaran untuk operasional koni kita punya datanya mas okay. tapi data itu akan kita uh, siapkan untuk urusan eksternal aja baik uh. pak Timbul terkait dengan cabang olahraga unggulan yang di Banyumas ini masih selalu mendulang emas atau medali-medali lainnya cabur apa saja, pak? Ya memang ada beberapa penurunan memang. Uh -huh. Yaitu tadi ada renang, ada bela diri, panjat tebing. Panjat tebing itu dari 2001 itu sebenarnya juara umum terus uh -huh. sampai 2013 dari 22 medali yang diperbutkan itu Banyumas mendapatkan 17. Artinya sudah lebih dari 70 persen. Memang ada penurunan luar biasa. Dari 17 turun menjadi uh, dua medali di 2018 18 di Solo itu. Iya. Ya, nah ini ini memang harus dievaluasi juga. Dari yang contoh renang juga sama. Terus bela diri. Bela diri dan beberapa cabur. Para layang agak naik. Terus ya Biasanya mendulang itu yang kategorinya banyak, Mas. Heeh. berarti. Uh, yang ada berugunya misalnya kayak kayak bela diri itu kan yang diperbutkan banyak emasnya. Um, iya iya. Ya itu. Renang itu kan ada berapa puluh kategori? Um, nomor Nomor-nomor kategorinya, nomor -nomor kategorinya. Ya, ya. kayak panjat tebing itu ada sekitar 22 gitu loh. Kalau dibanding misalnya kayak sepak bola voli kan satu. Uh -huh. Nah itu. Nomor-nomor itu sebenarnya yang yang menurut kita itu potensial untuk mendulang emas. Walaupun tanpa mengurangi bahwa ada potensi-potensi lain di cabur lain mas gitu loh. Tapi kalau kalau itu terdata dengan baik, tersistem dengan baik, dengan iptek gitu loh, saya pikir tidak sulit kok. Hmm. Apa artinya data itu dipakai untuk apa ya sebagai bagian untuk pembinaan prestasi hmm. olahraga itu. Iya. Yeah. Satu lagi Pak timbul mungkin ada pesan atau masukan yang bisa diberikan serta harapan kepada masyarakat atau mungkin pemerintah kabupaten terkait dengan prestasi olahraga di kabupaten Banyumas ini Pak. Ya tentunya kami mohon dari selaku bagian dari masyarakat ini kepada pemerintah kabupaten Banyumas dalam dinas Pemuda Olahraga untuk lebih eh, apa artinya mengevaluasi kinerja Koni kemudian audit semua audit internal. Mm -hmm ya yang ter, kalau perlu juga audit di eksternal dalam ini kejaksaan maupun kepolisian kalau memang di situ terhadap ada penyelewengan penyelewengan artinya dibuka semuanya lah di publik kenapa sih uh, ini bisa merosot tajam prestasinya gitu loh kalau mungkin ini nggak tajam mungkin masyarakat tidak ada keluhan gitu loh. Uh -huh. atau kalau ini tidak memakai anggaran APBD masyarakat mungkin eh uh, artinya sudah itu karena mungkin kemampuan koni gitu loh uh -huh. karena ini se perak itu harus dipertanggungjawabkan anggaran negara kami selaku masyarakat tetap mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengevaluasi semuanya yang dimana tuntutan kami selaku masyarakat ya ketua mundur ketua koni mundur untuk mempertanggungjawabkan karena tidak ada kata lain apakah kita harus menunggu tahun depan lagi untuk porpornya lagi gitu, ya. kayak gitu mas ini seperti itu Ya, baik terima kasih Pak Timbul Andi Wibowo selaku sekretaris Masyarakat Banyumas Peduli Olahraga untuk kesempatannya hadir di podcast Tarik Masai RRI hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Timbul. Terima kasih. Salam olahraga. Selamat pagi. Salam olahraga. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia perbincangan kami dengan sekretaris Masyarakat Banyumas Peduli Olahraga Bapak Timbul Andi Wibowo seputar Porprov 2023 Provinsi Jawa Tengah. Saya Yanuar Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.